kita akan melaksanakan pengamanan secara terbuka dan tertutup kaitannya dengan kunjungan kerja Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Murdoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Rencana kerja kunjungan beliau hari ini laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias, disilakan. Untuk menyerahkan kepada para kelompok kami, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI turut didampingi oleh Bapak Bupati Nias, Bapak Wakil Bupati Nias, Ketua HKTI Sumatera Utara, Bapak Dandim 0213 Nias dan Lanal Nias. Dan baik, hitungan ketiga ya Bapak, bersama-sama kita menanamkan demi padi varietas M400 dan semoga bibit ini nanti berbuah dengan membuahkan hasil yang baik. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, kami persilakan fotografer untuk mengabadikan momen yang hanya jarang sekali terjadi, khususnya di Kabupaten Nias. Seorang Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, menanamkan bibit padi varietas M400